hutang aku RM10 boleh? Aku nak bayar hutang aku dengan dia ni ha. RM10 juga. Eh, dia ni pun ada hutang aku RM10. Eh, bila nak bayar? Alah, sabarlah. Tunggu dia bayar duit aku RM10. Aku bayarlah kau. Masalahnya, aku nak bayar kat kau. Aku kena collect kat dia dulu. Weh, kerik. Bayarlah duit aku. Aku nak bayar dia ni. Aku nak bayar macam mana? Aku kena tunggu dia dulu. Aku nak ada duit. Bayarlah duit dia. Aku pula bayar duit dia. Kau lah bayar duit aku. Weh, bayarlah aku. Gaduh-gaduh, kenapa? Dia ni hutang aku RM10. Aku pula hutang dia ni RM10. Dia ni pula hutang dia ni RM10. Lepas tu masing-masing tak nak bayar. Bukan aku tak bayar. Dia ni yang tak nak bayar. Kalau dia tak nak bayar, macam mana aku nak bayar? Dah, jangan gaduh. Nah, aku bagi kau pinjam RM10. Okey dah, aku bayar hutang kau RM10. Nah, aku bayar hutang kau RM10. Nah, aku bayar hutang kau RM10. Nah, aku bagi balik RM10 kau. Dah settle kan? Inilah Melayu. Benda kecil pun nak gaduh. Kira hutang kau dengan aku settle kan? Settle kan? Kalau ikut macam dah settle. Tapi rasa macam ada orang yang rugi. Siapa eh? Mana ada yang rugi? Semua orang dah bayar dah kan? Kau tu yang bodoh macam isi. Nak salahkan orang pula. Aku hutang dia ni RM10. Bang. Lepas tu kau hutang aku RM10. Sekarang ni aku tak kisah siapa hutang siapa. Yang aku kisah sekarang ni kenapa gambar aku jongang.